mergo nulis bismillah. Firaun melite ning ngono mergo duwi jajal. Bismillah. Yo Firaun ya, sing terkenal. Iku dene ngerti kekuatane dunya pengen. Lah Firaun akhire iman derajat imane ra ditampa apa. Iku dene ngerti kekuatan iku ngerti. Lah carane iki, carane gampang iki, Mas. Manusa iku wis kadung digawe pengiran. Ya wis ngene. Dhewe iku kersane. Lah nek malaikat terus malaikat be iwak oke beda. Manusa nek ning banyu kok urip mati. Nek iwak ning darat kok urip. Apa iwak iso nentokno fisike nek ning darat mati ya ora iso. Ngerti-ngerti nek nek ning banyu urip ana ning darat mati. Mati. Lah ki wali ana ning banyu mati. Mati. Ora usah be malaikat beda ambek iwak lah ya. Padha ora ro iwak. Iwak ngalami ngono ya ora ro. Kowe ngalami ngene iki. Ya ora ro sing ngerti-ngerti. Dudung terus dalam karena manusia bernapas dengan insan ini ini nak iwak manusia bernapas di paru-paru nak iwak abe insan dan singgahi paru-paru ya sopo singgahi insan itu sopo mana ngalih berang no ya sopo yang kenal no pengiran jadi nak cara ngomong sing wes usul be apa es bapak es mulai ku pengiran tapi zaman saya kini muni pengiran ku jadi ke ilmiah. Ilmiah semuanya karena dengan paru-paru ayo ini mantap. Kok sing bener ilmiah, sing goblok. Iya lah, kira sing goblok ku dokter, sing bener kiai desa ayo mantap. Sabar, sabar. Soalnya zaman akhir itu, mengurut cara pantas tak kita nak tenang keramat tu, tapi umum mau nuruti nafsu. Perkara ini mau teriiku. Jadi lengi-lengi terus kulo suwun. Tak latih iman cara Quran kan eling-eling awalan apa maca nggih eling-eling ansaha awalan tiyang krono wong kan iku critane tiyang kafir teko nang Kanjeng Nabi beto balung sing sudah membiru terus diremes-remes terus disawara wajahe Nabi mat mosok wis dadi balung kaya ngene iso tangi meneh iku ora akal-akalan memang iku ora masuk akal paham nggih fa idza huwa qasimum mungkin jadi manungsa iku tukang poro pak. Mereka pikirannya, us ajung ini tidak mungkin jadi manusia mana. Kaji Nabi dielingkan pengiran, kontenan non kematemat. Nak Allah itu kuasa, gawe sing sepadane. Awalnya salah di kalau bersama wati walar itu dikodirin ala ayah lupa nopo Islam. Mosok dat sing iso gawe langit bumi, ngono detail, ngono gede ini tiri membalik nong mati raiso. Terus kau nong nibala, bala kan jadi omongan ini to jawab nopo. Malah saat jadi nak wakaf di awalnya salah di kalau bersama wati walau tapi kau kiri nak ala ayat kau mitlah tu meniku wakaf. Terus dalam mana kita bilang nabo? Pasal ni jinu ilmu ngaitan ini pun mati. Orang mati dia, sing NU sing biasa wiridan nak buat wajah pun sami ini, gua rezeki muncul. Wajah sami ini tolak, tolak. Jadi sing keting darah ni kita, sing wajah juga boleh mau tolak. Akhirnya mengalir kasus kau tersingkir kan? Gak duit fun kan? Kau mau nongki ngopi mau sampai ngaji ini? Lumayan do kegiatan rano. Jadi aku loh ya senang. Wah tak nongki. Kau mana ini dan yasin di batang pulau sih sih terus mas jurut tenan. Perwamat tenan dan mau jadi yasin gitu. Batang pulau sih. Lo aku tuh kalah keramat sih mau jadi bocor batang pulau sih. Kau di konjung ini dari yasin batang pulau sih ini hari terakhir ini berapa tahun mau jadi? Ibu langsung lawangi kebuka isom melaku dok wali somo. Di saat itu masih dan saat itu juga. Ramadhan jadi suka. Ibu baru kali ini tanya saudara. Tapi saya kurang tahu. Enggak gemelin juga aku tak beredar keramatan. Umur kau itu kurang ajar dan aku lama saya ngerana makna nih Quran bu. Saya ini bu wiridan patang belas Cina jadi duit. Ya sempat pede, ya jajan, lah ya nak wani jajan, mikir deh jajan kita kalah kok, sebetulnya wadah tak wancam tenang, macam-macam gak berada tenang Quran turun rakan nguniku andai kan surah Yasin menjelma, di menjelma ada terus iso diskusi, mesti mihak pulau ini, tapi tak mau nih Yasin, jenengan kanggo jalan itu jadi duit, gage pulau jadi ilmu terus uang seneng pengera. Mana bener gue yang mesti ngotot gue keyakinan gue. Kalau gue sing sana rano akan seada awal. Jadi uangmu kan eling awal nopo mah. Ya, mau nanggil.
Kalau bolak balik terang, kalau nak sampai ngerasa di terang, api-apian, ya tak terang, ya lelean. Kalau terang ngaji dan budi-budi, kalau buat ngerjain ngiling-ngiling. Uang nak roh kuku nih, uang itu atau roh susu nih, gue syahwat. Oke, misalnya itu sah. Tapi nak uang alim kasus gue ngerti. Ya sesuai awal amar roh. Misalnya mungkin bae digasan ngene, roh pupune wong Afrika. Udo, sak susune ketoke sapa to. Gak sambat, merko awal amar roh sing didesain iku desene organ-organe sarape ora iso sawet wong Afrika. Saiki ra ngono sawate krana roh susu apa krana awal amar roh? Krana awal amar roh buktine padahal ada kaidah, jenenge wong lanang roh susune wedok mesti sawet. Saiki rohen dudono susune wong Afrika. Sahabat orang kena sahabat lupa. Tapi asalnya tak kau mau kelain, aku tidak bisa. Kau yang jawab, bisa. Kau melayu apa? Melayu. Melayu. Tapi orang Afrika, nyata ni kalau sering lihat neng TV, Miss Afrika diperkosa. Dari ujung bawah. Mana tiga sampai rapi semua. Mergo desainnya awalah. Ya begitu juga masalah pite. Jadi kalau kita menyontoknya bolak-balik tae wong, wong didesain atau tae wong jiji. Tapi cara pite, itu pizza, menarik. Ya kan awal amarnya sebeda pite dari wong itu pite. Malah ini jadi wong alim. Tae itu mabu tau orang. Ya karena awal amarnya itu gak enak tak ada pite ya. Ya sedot, tapi jadi wong itu. Tapi kalau mangan daging pite, cara pite jahat. Kanibal lu kok mangan pite. Tapi cara kue. Lah yang mergo awal amaro iki. Kulo niku duwe kitab jeneng kitab sing nerangno usul-usul nerangno awal amaro. Jadi ya itu menungso awal amaro iki beda ya beda. Wis padha menungso. Lah cara wong Afrika, ndelok wong Indonesia diperkosa ya janggal wong elek ngono kok diperkosa. Tapi wong Indonesia ndelok wong Afrika diperkosa. Mergo awal amaronya beda. Lah saiki wong do gak gelem ngaji awal amara sing dieling wong pengiran wa walladzi yabda'ul khalqa yabda'ul khalqa ngawiti gawe ya cara bahasa kawitane ning awalan apa semaya itu dadi manusa digawe sesuai awale lan iso digawe ape wong alim yo dalah wong kita ngono wong gede dhuwit pikiran pertama tuku kita tapi nek kiai didesain kedua yang roh duwe dhuwit pikirane yo noto kaca omahe, noto pintune, noto daun pintune ya aneh kiai kok noto omahe piye kok delok. Tapi dene jangkel kan. Wis bab piye to kita wis wakil cek tuku. Yo awal amare wis beda, apa awal amare kan didesain calon ulama. Ya dene ora yo wis ra sambung kan. Yo ora iso ditakokno kena opo yo empu aku dhewe ora roh. Lha iku jenenge awalan apa? Mun saiki jelas lha wong nek eling iku terus ngilangi roqtul asbab al adiyah. Hukum-hukum sebab sing diciptakan alam itu akan hilang. Akhire kulino usul be Allah mau nganggo arah dhuwur ambe arah. Lah tentu sing iso mbuktekno iku ya nabi, wali, ulama. Kira usah mbuktekno mau jajal tenan nyemplung gendhi lah mati tenan. Lah yo repot kok. Kowe ora usah jajal, pokoke piye wae gendhi iku mah. Nggih, piye wae gendhi iku? Artinya nak makhluk berarti iso diatur sehingga paling tidak kita pikir nak ngono Nabi Ibrahim gak kobong mungkin piye wae makhluk ya karek sing ya. Ketika gendhi dicrito ape Allah adem ya kudu adem mung piye wae dene makhluk. Paham gitu. Terus paling tidak iku mau kowe eling napa awalan apa? Awal eling awalan apa? Eling-eling gitu. Terus iki tak warai besok ben nak dikirim pengiran ditakoki Allah kesaksian ibu biye, pokoknya alamu anak buah ala kundi saya yang kotir, wanah buah kot aha atau bikundi saya ini nak buah ilmu, tapi kudu yakin, saya yakin.